Calon Gubernur Ridwan Kamil mengungkapkan komitmennya untuk meningkatkan fasilitas bagi generasi Z. Ia berjanji akan membangun lebih banyak co-working space dan menyediakan kopi gratis untuk anak-anak muda di Jakarta. Ridwan Kamil menyatakan bahwa generasi Z memiliki tingkat konsumsi kopi yang tinggi dan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, untuk mendukung kreativitas dan produktivitas mereka, pihaknya akan menyediakan kopi gratis di berbagai co-working space yang akan dibangun. Upaya ini merupakan bagian dari program yang ditujukan untuk mendukung para pemuda mengembangkan potensi mereka di era digital. Selain itu, ia juga berencana untuk membuka lebih banyak peluang kerja dalam sektor ekonomi digital bagi generasi Z. Ia berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat muda di Jakarta. Ridwan Kamil mengajak generasi Z untuk berpartisipasi aktif dalam membangun Jakarta yang lebih baik, dan berkomitmen untuk menghadirkan berbagai program yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.